Kok belum tidur sih kalian? Aku belum tidur. Iya, aku belum tidur. Ini lagi emang lagi bersihin, lagi bersihin kutikula kuku. Sebelum mantuk juga guys, jadi ya udah deh sekalian aja showroom sembari ini. Jadi kalian temenin aku iniin kuku ya. Ini lagi aku bersihin kutikulanya, terus habis itu mau aku apa ya ini namanya? Gitu deh. Aku nggak tahu namanya ini apa sih ya. Kalian lagi pada ngapain? Sampai subuh. Enggak dong, enggak sampai subuh. Makan cilok. Ih, enak banget, emang ada cilok jam segini? Mau dong. Lagi rebahan. Ih, enaknya. Ini aku lagi duduk nih di depan, di ruang TV. Sembari sembari bersihin kutikula kuku. Tadi aku habis ini sedikit apa beres-beres karena hari ini kan nggak ada kegiatan, terus tadi siang makan, habis itu beli kopi, terus jalan-jalan sendiri, beli apa ya tadi aku. Aku beli blush on tadi, soalnya blush on aku pecah. Jadi aku tadi beli blush on. Terus beli apa ya tadi aku? Beli hand cream. Terus aku beli tas make up. Gitu. Terus tadi sampai rumah aku beres-beresin make up sekalian kan. Aku pindahin make up-nya ke tas yang baru sama sembali balesin makeup sekalian. Gitu deh, terus belum tidur. Lucu banget warna pink. Iya, tadi aku beli tas makeupnya warna pink. Kalian lihat ya, tadi ya. Aku share di PM, maksudnya kelihatan kah warnanya? Beda si paling borong nih. Kenapa sih? Cuman itu yang bikin saya senang, guys. Aku suka belanja anaknya. Kucing siapa tuh? Aku nggak tahu itu kucing siapa. Aku lihat di waktu itu lagi pergi kan, terus ada kucing itu lucu, aku foto aja deh. Aku tuh suka foto-fotoin kucing random gitu loh. Kalau ada yang lucu atau apa, aku suka fotoin kucingnya. Kucing Oyen, iya kucing Oyen. Aku nggak tahu tuh kucing siapa. Tiba-tiba ada aja. Terus aku foto deh, lucu kan dia kayak pakai apa itu namanya yang di leher. Suka hewan apa selain kucing? Kucing, pertama kucing.
Anjing sebenarnya aku suka sih, lucu gitu, cuman kan nggak boleh. Tapi dulu aku punya anjing sih. Gimana ya? Terus kelinci, aku juga suka kelinci. Cuman kelinci susah sih ngerawatnya karena dia gampang stres. Terus apa lagi ya? Ikan, aku suka ikan, lucu tau ikan. Kayak gemes gitu, apalagi kalau ikan ikan hias terus akuariumnya yang di desain lucu gitu. Itu lucu banget. Apa ya? Terus aku suka, kalau suka ngelihat gitu ya, aku suka lihat harimau. Sumpah harimau tuh kayak lucu, terus gagah gitu, keren. Kalau harimau jinak dan bisa dipelihara, peliharanya gampang gitu ya, aku pengen deh pelihara. Tikus suka nggak? Aduh, tikus aku paling geli tau sama tikus. Di antara binatang-binatang itu aku paling geli banget sama tikus. Harimau lucu dari mana? Lucu tau, gemes. Lucu. Kayak kucing versi gede gitu. Lucu banget. Kucing tapi raksasa. Kucing raksasa. Cute. Sugar glider. Itu yang itu gak sih yang kayak punya dedel? Sugar glider. Enggak, aku geli itu. Kayak tikus soalnya, gak suka. Harimau emang ras kucing. Iya, emang ras kucing kan, cuman yang versi besar nenek moyang. Makanya lucu. Mirip kucing, gemes. Iya kan, tuh kalau yang kayak punya dedel tuh sugar glider, geli aku. Hamster juga aku geli. Padahal dulu aku suka hamster. Aku dulu punya hamster. Banyak banget. Terus gak tahu kenapa sekarang malah geli sama hamster. Kayak kecil terus lincah banget gitu loh aku. Takutnya dia suka manjat-manjat apa gimana. Aku geli banget sama bayi hamster. Aku suka banget sama bayi hamster. Bayi hamster bener-bener, iya bayi hamster gak suka, kayak merah-merah kecil gitu loh. Terus kan kadang hamster tuh ini ya, suka makan anaknya sendiri gitu. Jadi kadang aku kalau lihat hamster tuh kayak aduh gimana gitu. Ah, masa sih? Iya tahu, hamster tuh kadang makan anaknya sendiri. Udah makan tadi habis jalan-jalan kan, di aku di sekalian dijemput papa sama kakak aku sekalian balik kantor kan, jadi sekalian dijemput sekalian makan bareng deh tadi bertiga. Tapi aku lapar lagi guys sekarang, gimana ya. Aku pengen makan mie, tapi ada gak ya? Apa? Pak, kita punya mie gak? Pak? Punya mie gak? Hah? Mie? Hah? Mie? Kenapa? Lapar. Mau makan mie gak, Bu? Mau. Mau. Ada gak ya? Ada. Belakang sih gak makan kamu.
Makan. Lapar lagi. Boleh enggak? Boleh. Ada enggak di situ? Mau pakai telur apa? Enggak usah. Hah? Enggak usah. Aku aja yang bikin. Boleh ya? Iya. Papa mau juga. Eh? Papa mau. Enggak. Aku aja yang bikin enggak apa-apa. Bisa lah, masa gak bisa bikin? Sini. Aku mau masak mie dulu ya guys, aku lapar. Siapa itu? Showroom. Wih. Tapi gak ada mukanya, cuma suara. Pakai ini apa? Iya, itu nanti untuk. Gak usah. Tapi mau goreng telur dulu kan? Gak usah pakai telur, gak apa-apa. Eh? Gak usah pakai telur. Apa mau gak? Apa telurnya mau direbus? Gak usah pakai telur, gak apa-apa. Gak usah pakai telur, Pak. Direbus aja ya telurnya ya? Gak apa pakai ini. Bisa sih sebenarnya. Gitu. Sini aku ambilin airnya. Itu nggak ada gambar kok. Nggak ada. Pakai telur katanya. Nggak mau guys, nggak mau pakai telur. Apa kabar Pak katanya? Suka yang pedes apa enggak? Enggak dong, aku enggak suka pedes. Dipakein telur dong sama papa. Makasih, Pak. Kuah atau goreng? Goreng. Goreng. Enak kan? Goreng, guys. Apa nggak mau, Pak? Mantap goreng. Iya guys, aku gak tahu kenapa aku lebih suka goreng sih. Kalian ada makanan juga gak? Makan bareng dong. Tadi udah makan mie. Wow. Spill merek. Waduh, gak boleh merek-merek ya guys. Kok ini mie aja nih. Memancing ya. Pokoknya mie goreng deh. Apapun mereknya tetap enak. Buatin sekalian. Boleh.
Maaf ini kayak jadi ini ya kayak ASMR. Soalnya audio showroom tuh kayak sensitif banget gitu loh. Suara sekecil apapun kelihatan besar di showroom kan suka bingung. Kalian kalau makan biasanya berapa bungkus, guys? Wih, mantap emang Om Papa. Mantap Om, Om. Mau dipisah apa gimana? Bisa. Saya aku ambilin. Aduh, kok kotor ya? Aku cuci dulu. Mie satu bungkus kurang, dua kebanyakan. Papa gimana kabarnya? Baik? Papa baik? Baik kan, Pa? Baik. Tanyain tuh, dicariin tau. Kita cari. Cariin siapa? Itu di showroom banyak. Ada komen. Ini bentar ya, ini mau aku foto dulu, nanti aku fotonya aku share di PM. Nanti aku share di PM. Asik. Nanti ya kalau udah selesai showroom. Ya pas sekarang aja ya. Sekarang aja nih. Udah. Bisa nggak? Jangan taruh situ atau kotor. Enggak. Kotor. Kan belum diin. Ya kan itu kotor. Nah. Bungkus. Biar kering. Koko nggak makan. Koko udah tidur. Udah tidur.
Ini kan enggak suka. Nanti dikasih. Ini mantap. Bapak cabai. Enggak suka. Cabai macam cabai dikit. Enggak suka. Enggak pedes. Makan cabai dikit bagus tuh. Enggak makan cabai. Makan. Yes, terima kasih. Ya, bentuknya udah. Bentuknya jelek, sudah jelek. Tuci makan cabai. Papa ngomong gitu nih, orang-orang suruh pada nyuruh aku makan cabai. Iya, makan dikit, tapi harus makan supaya badannya agak hangat gitu. Agak hangat. Mengaruh cabai. Agak panas kali ya badannya. Biar segar gitu, semangat. Aduh, aneh-aneh aja. Makasih, Pa. Yes, aku sambil makan ya, guys. Kadang tuh aku suka enggak boleh makan mie. Bukan mie doang sih, aku enggak boleh makan malam. Suka dimarahin sama papa. Kamu jangan kebanyakan makan loh kalau malam loh. Gemuk loh nanti kamu. Gituin, guys. Makanya aku kalau mau makan malam aku suka nanya dulu. Lagi baik hari ini, lagi baik, lagi boleh makan mie. Biasanya gak boleh makan. Makan ya, guys. Enak banget deh. Ih, kok enak banget ya. Buatan papa enak. Bapakku tuh sebenarnya suka masak orangnya. Suka bereksperimen gitu. Sama kayak Krishna. Iya, adik aku juga tuh suka masak dia. Pakai telur gak, Ci? Pakai jadinya tadi pakai di papa yang ini ambil dipakai. Tambahin saus gak? Enggak sih, apa aku tambahinnya?
sekarang ceplok atau rebus? Rebus. Direbus. Makan mie pakai sumpit apa garpu? Sumpit. Pakai sumpit. Pakai sumpit. Setengah mateng ya? Sebenarnya enggak terlalu setengah banget sih. Tapi juga enggak terlalu mateng. Sedeng kali ya? Iya, sedeng. Mie-nya keras atau lembek? Aku lebih suka mie yang lembek. Yang overcooked gitu, aku suka. Jadi gak terlalu kering. Ada yang sama gak? Kayak enak aja. Sama, sama aku juga. Gak tau kenapa kayak jadi lebih lebih apa ya, gak serat gitu loh makanya. Sama kayak mamaku. Oh ya? Suka mie Aceh enggak? Mie Aceh tuh yang kayak gimana ya? Aku lupa. Pernah makan atau enggak aku juga lupa. Tapi kalau mie Jawa aku suka. Mie Jawa yang kayak agak berkuah. Terus mie-nya lembek gitu. Enak banget. Pakai telur, enak banget. Bakmi Jawa, iya kayak bakmi Jawa gitu. Mie Aceh enak banget. Oh ya, nanti kapan-kapan aku cobain deh. Mie tek-tek tuh yang mie tek-tek mah kayak mie ayam gak sih? Kayak mie Jawa. Ya gak sih? Bukan kayak mie goreng. Oh, bukan ya? Mie kayak nasgor. Oh.
Magelangan. Ih, Magelangan. Aku tahu tuh Magelangan. Magelangan tuh yang nasi mie itu bukan sih? Kue tiaw. Kue tiaw suka, aku suka kue tiaw. Kocak banget komennya. Nge-lag ya? Emang nge-lag ya? Suka nasi padang gak? Jujur aku gak suka nasi padang. Ada gak sih orang yang gak suka nasi padang juga kayak aku? Kok aku gak suka ya? Itu kan ada juga yang gak suka nasi padang, yes. Sama-sama, aku gak suka. Kok ada temennya? Bisa-bisanya gak suka nasi padang. Kayak aku itu tipe orang yang kalau makan nggak suka dicampur-campur gitu kan. Kalau nasi padang tuh lauknya banyak banget ya, dan nasinya banyak, lauknya banyak, dicampur-campur pakai kuah ini pakai kuah itu, aku nggak bisa makan. Kalau kayak cuma nasi sama satu lauk gitu, aku masih it's okay lah, masih bisa. Cuma kalau udah dicampur-campur, yang udah dibungkus gitu, aduh, aku nggak mau makan. Kayak nggak bisa ngeliat dicampur-campur. Kan bisa dipisah. Iya, dipisah bisa, cuman emang akunya juga nggak bisa makan kalau lauknya banyak gitu loh. Jadi kadang tuh aku tipe, bukan kadang sih, aku tuh tipe orang yang kalau makan satu lauk ya udah itu aja lauknya, nggak bisa campur. Misal kayak nasi sama ayam ya udah nasi sama ayam aja. Kalau ya misal nasi sama sup gitu ya udah nasi sama sup aja. Pecel lele suka, aku suka pecel lele. Pecel lele, pecel ayam, enak. Bebek, aku juga suka bebek. Enak. Habis. Seblak suka nggak? Seblak aku belum pernah makan. Aku belum pernah makan seblak. Jadi kayak aku belum menemukan enaknya seblak.
tuh kayak gimana? Ada yang gak pedes gak sih? Bubur diaduk atau enggak? Enggak diaduk. Aneh lagi bubur gak diaduk. Ih, aku lebih aneh kalau bubur diaduk gitu. Bubur ketan hitam suka gak? Suka banget. Aku kayak bubur-bubur pasar gitu yang kalau orang orang Jogja gitu-gitu bilangnya jenang. Jenang itu aku suka. Ketan hitam, pacar Cina, terus cendol. Candil. Sumsum. Aku juga suka. Pokoknya yang jenang-jenangan bubur pasar tuh wah enak banget. Lupis aku suka. Ini Ahmad nih, bener-bener ya, candil Prambanan. Candi bun candi. Lucu sih komennya, kenapa ya gue baca. Lucu tapi. Candil lagi mahal loh masuknya. Iya tuh lagi mahal banget ya. Aku juga baca beritanya. 750.000 ya, 10.000 dulu. Kayaknya dulu aku kesana gak segitu deh. Berapa ya dulu aku? Tapi emang udah lama banget sih. Dulu aku tuh pernah ke Borobudur dulu sering banget. Sampai aku bingung ngapain ya aku kesana lagi. Sampai aku tuh bingung orang-orang ke Borobudur ngapain gitu, saking aku udah pernah beberapa kalinya. Dulu kayaknya murah. Terus dulu aku juga sempet kayak field trip gitu kan, dari sekolah ke Borobudur juga sama candi Mendut, kalau nggak salah. Kalian kalau tahu daerah situ ada Mendut atau Mendut, aku kurang tahu, aku lupa sih. Dulu kayaknya gak semahal itu deh. Terus sekarang kayak kaget gitu. Hah, 750.000 satu orang ya. Mendut, iya Mendut ya, candi Mendut. Aku malah belum pernah tapi ke Prambanan. Kalian percaya gak aku belum pernah ke Prambanan? Dan aku tuh ke Malioboro karena ke Malioboro tuh yang bener-bener buat jalan-jalan ya, jalan-jalan di Malioboro itu kayaknya baru setahun dua tahun belakangan ini, pokoknya semenjak aku jadi member. Semenjak aku jadi member aku baru pulang kan, pengen ke Jogja, ah coba ke Malioboro. Selama aku di Jogja, aku gak pernah ke Malioboro sama sekali.
lah yang benar sih. Iya. Aku jarang tahu ke Malioboro. Gak pernah bahkan. Dia paling ke Malioboro cuma lewat doang, lewatin jalannya itu. Tapi jarang banget turun. Terus muter-muter di Malioboro tuh jarang banget dulu. Suara anak-anak, iya kayaknya sebelah atau di atas. Keras banget dah. Emang iya ya? Padahal di sini enggak begitu keras banget. Ini jam berapa ya sekarang? Berapa sih? Itu jam 12. Oh. Iya, jam 12. Rekomen jajanan apa ya? Banyak sih, aku suka jajanan-jajanan yang manis-manis, semuanya enak. Jajanan pasar semuanya enak, sumpah. Mana ya? Dodol, iya dodol enak, jenang enak, martabak enak, tape enak, cenil enak, jenang enak. Aduh, aku tuh kadang tahu bentuknya gitu, cuma aku nggak tahu namanya. Kalau nggak dikasih tahu atau aku nggak nanya gitu, aku tuh nggak tahu namanya. Apa sih itu namanya? Kue rangi, kalian tahu nggak? Kue rangi itu enak. Kue pancong enak. Bukis enak. Duh. Getuk enak. Tape goreng enak. Aku suka tape goreng. Brem, ih brem enak banget, brem sumpah. Kalian tahu brem gak sih? Ini ada yang komen tadi. Brem enak banget. Ih, aku udah lama banget gak makan brem. Gemblong. Gemblong tuh yang mana ya? Ini kalau lihat gambarnya pasti aku tahu nih gemblong, cuman Wingko, Wingko juga enak. Bola ubi juga enak. Kue lapis enak juga. Lapis legi. Terus yang tipis-tipis itu apa sih? Aku lupa namanya. Kue yang tipis-tipis yang biasanya kita suka makan satu-satu itu. Ngelek. Iya ngelek ya.
Kayaknya sinyal aku deh. Masih nge-lag gak? Suaranya putus-putus, iya ya? Guys, kayaknya kalau sinyalnya udah nggak oke, kita udahin saja. Besok-besok lagi ya, aku showroom lagi. Ini makasih loh udah dengerin malam-malam. Aku bacain dulu nih. Kak Pinka, makasih Kak Pinka. Thank you Kak Pinka, sehat-sehat ya. Ada Alsagia, makasih Alsagia. Ada Juras Akdan, makasih Juras Akdan. Nova Lovshani, terima kasih Nova Lovshani. Ada Fauzi si Meleot Man, hi Fauzi si Meleot Man. Thank you, lucu banget avatarnya. Kanji-sang, ada Tozemas. Kenapa belum tidur Kanji-sang? Ada Witri berharap di waro. Hai Witri, ini dibaca kok. Ini kebaca. Ada Brili. Hai Brili, makasih Brili. Ada Fahria Bah Fahria Jo Jaoke. Makasih Fahria Jaoke. Ada Jumpa. Hai Jumpa, thank you. Ada Siro tapi mau. Hai Siro tapi mau. Ada Igi Love Shani. Thank you Kak Igi, Kak Ilgi. Cahyo makasih. Alvira Nishani makasih. Vincenzo thank you. Sound the Ship, hai Sound the Ship, ada lagi nih Sound the Ship, makasih ya. Bang Z, makasih. Lutoy, thank you Lutoy. Lemat, Mat, thank you. Ada Kyo, makasih. Nandina, TG. Wih, ini KTG bukan sih? Hai KTG, thank you KTG. Ada Fatima, makasih Fatima. Alfiranya kangen Shani. Hai, thank you, semoga kita bisa cepat ketemu. Kim, makasih. Ein, Diko juga. Makasih, Kak Diko. Ada Tape Ketan. Ada Zi Jumyun. Hai, Zi Jumyun. Makasih. Selamat tidur ya semuanya. Jangan tidur malam-malam. Jangan tidur malam-malam. Bye-bye. Nanti kita ngobrol lagi ya. Dadah. See you. Jaga kesehatan ya. Selamat istirahat, terima kasih Cimeng.